Baik, ya. Siapa nak mulakan hari ini? Kita belajar hadis. Hadis yang ke-40 dan muka suratnya 182. Silakan. Siapa nak mula? Nak baca? Saya baca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap, Mir. Sebaiknya saya tutup semua suara. Nanti siapa yang nak baca, buka air supaya tak bising. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Siapa nak baca? Buka air. Saya boleh baca, Ustaz. Okey. Hadis nombor 79. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 39 ke 40? 39. Okey. Hadis nombor 39 ya. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Riwayat Al-Bukhari. Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan menimpakan cubaan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata asing. Yusib minhu. Dia akan menimpakan cubaan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan musibah kepada badan, harta dan segala yang dicintainya. Kandungan hadis, setiap mukmin tidak lepas dari penyakit, kekurangan dan kehinaan. Cubaan merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan dengan cubaan itulah dia akan meninggikan derajatnya, mengangkat posisinya dan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, baik. Jadi dalam hadis yang pendek ini, saya menerangkan tentang yang musibah. Artinya, kalau disebutkan Allah nak mengendaki kebaikan kepada seseorang, ia timpakan musibah atau cobaan kepadanya. Sedangkan cobaan itu terkadang ia mengenai diri kita, terkadang harta kita, dan terkadang segala yang kita cintai. Kemungkinan orang tua kita, anak-anak kita, ya, dan juga orang yang kita sayang. Jadi semua itu berkait dengan perasaan kita. Jadi yang berkait dengan perasaan kita, kita akan terasa. Diibaratkan mencubit paha kanan, terasa paha kiri. Padahal bukan kita yang sakit. Bukan kita yang dicoba. Ya? Tapi hanya orang lain yang kita cintai, yang kita sayangi, dicoba. Ya, jadi kita pun terasa, ya, dia punya sakitnya. Jadi ini nak menunjukkan bahawa, ya, Allah SWT memberikan kebaikan, ya, kepada seseorang dan meninggikan derajatnya dan juga menghapuskan akan dosa-dosanya. Ya, terkadang sesuatu, ya, kita tidak dapat nak, ya, lepas, ya, daripada hal-hal itu. Sebab, ya, kami mesti uji, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Walana bluwannakum bisyai'in. Sungguh kami mesti uji akan kamu dengan sesuatu. Jadi artinya tak boleh tidak. Ya, pasti ada ujian. Terkadang, ya, seseorang itu dia merahsiakan, ya, kekurangan dirinya. Padahal, ya, itu adalah cobaan untuk dirinya. Tapi dia merahsiakan. Jadi orang lain melihat seolah-olah, ya, dia dalam keadaan, ya, senang, sehat dan sebagainya. Tapi, ya, diri sendiri yang tahu. Hal ini, ya,
adalah ya, untuk kita mengingati Allah SWT. Jadi kita tahu ya, tidak ada yang dapat melepaskan daripada ya, cobaan-cobaan itu, hanya melainkan Allah sahaja. Disitulah baru kita tahu ya, kebesaran Allah Ta'ala, betapa lemahnya kita. Jadi ya, kita kena terimalah dengan redha dan banyakkan sebutan istighfar ataupun astagfirullah, kerana itu dapat melepaskan kita daripada penderitaan itu berterusan. Ya, itu kena yakinlah. Ya, jangan kita mengeluh. Ya, sebab Allah Ta'ala tengah ya, meninggikan darjat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Baik, ya. Hadis yang ke-40. Silakan. Teruskan lagi. Baca. Hadis Wa'an Anas. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى نينا أحدكم الموت بدر أصابه فإن كان لا بد فائدا فليقل اللهم أحيني maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Mutafakun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian kerana suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Tafakkur alaih. Ya, baik. Saya maru dulu. Jadi, terkadang musibah yang menimpa itu cukup derita di alam. Jadi sampai kadang ya, menginginkan, Ya Allah cepatlah cabut nyawa. Ha, macam itulah ibaratnya. Ya. Ha, kadang sampai dia seolah-olah meminta kepada Allah, cepatlah ya, matikan aku. Rupanya hal ini ya, tidak boleh. Ya. Tak boleh kita sampai peningkan meminta kematian. Walaupun cobaan macam mana sekalipun, ya, kita tidak boleh minta kematian. Tapi Nabi mengajar satu doa. Arab doa ini kalau boleh jangan diabaikan. Ya, sebab dulu-dulu kitab dulu pun kita dah lalui ya, tentang doa ini. Ya, mungkin ada yang dah ada yang ingat ataupun ada yang tak ingat lagi. Ya, doanya ya begini. Boleh ikutkan sama-sama ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li Watawafani Iza Natil wafatu Khairan li. Cuba terjemahkan secara harfiah biar kita lebih berkesan. Allahumma mana wahai Allah. Catatkan situ. Katakan kat bawah dia ke. Wahai Allah. Allahumma tu ya. Wahai Allah. Ahyini. Hidupkanlah akandaku. Atau hidupkanlah aku. Hidupkanlah aku. Aku.
Maka nati matu selama. 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 Kanati adalah alhayatu hidup itu. Alhayatu hidup itu khairan, baik. Baik. Li bagiku. Watawafani dan wafatkanlah aku dan wafatkanlah aku iza apabila kanati adalah al-wafatu wafat itu khairan lebih baik li bagiku. Tadi pun terjemah lebih baik yang mula-mula tadi. Hidupkanlah aku selama adalah hidup itu lebih baik. Ya, lebih baik bagiku. Jadi, kalau kita rasa ya, tak tahan sangat dengan penderitaan ya, yang kita tangguh, kita berdoa-doa ini. InsyaAllah, kalau kita dipanjangkan umur, ya, artinya itu panjang umur itu lebih baik untuk kita. Tapi kalau Allah wafatkan juga kita, maka wafat itu dah baik di sisi Allah Ta'ala untuk kita. Ya? Nah, itu dikatakan Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan. Wahai Allah, hidupkanlah aku selama adalah hidup itu lebih baik bagiku. Nah, maknanya kalau dipanjangkan umur tu, paham-paham jelah. Artinya Allah memberikan kebaikan untuk kita. Wa tawaffani idzaka natil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik bagiku. Artinya seandainya tidak panjang umur, ya, maka wafat itu ya, dikira kebaikan untuk kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang Nabi ajarkan. Jangan sekali, ya Allah, cabutlah nyawaku, ya Allah, ya, matikanlah aku, ya Allah. Nah, itu jangan. Ya, itu bukan perangai orang Islam macam itu. Ya. Ulang sekali lagi. Allahumma ahyini. Allahumma ahyini. Maka natil hayatu. Maka natil hayatu. Khairan li. Khairan li. Watawafani. Watawafani. Izaka natil wafatu. Iza natil wafatu. Khairan li. Khairan li. Nah, kalau ya, ada kita ziarah orang sakit, ya, kita salinkan doa ni bagi kat dia, suruh dia berdoa, ya. Nah, mudah-mudahan ya, kalau panjang umur baik dia, kalau tak panjang umur pun baik untuk dia, ya. Baik, kata asing, sambung kata asing. Disebabkan kosa kata asing. Kata asing, al-guru, disebabkan suatu bencana, yakni hal buruk yang menimpa seseorang, baik pada badan, keluarga maupun hartanya. Nah, itu mana tu? Duru ni daripada perkataan kita sebut mudarat. Nah, mudarat tu daripada perkataan duru ni lah. Nah, jadi perkara yang buruk yang menimpa kepada seseorang, kadang pada diri kita, badan lah maknanya pada diri kita, ataupun kepada keluarga kita, maupun harta kita. Ya, hal itu kan berkait dengan diri kita. Kita jadi susah, kita susah hati macam seorang ya, orang tua anaknya sakit. Ya, orang tuanya pun susah hati. Ya, macam tu. Jadi dia berkait dengan
diri. Ya. Baik, kandungan hadis. Kandungan hadis. Diharamkan mengharapkan kematian. Penegasan larangan ini sebagaimana hadis Khabbab bin Al-Awrat radhiyallahu an yang tercantum dalam riwayat Al-Bukhari bahawa dia pernah disiksa dengan ditempelkan kursi panas sampai 7 kali dan ketika itu dia berkata, andai saja Rasulullah SAW tidak melarang kami berdoa memohon kematian, nescaya aku akan memanjatkannya. Meskipun demikian, dibolehkan bagi seseorang hamba yang takut dirinya terkena fitnah atau takut agamanya tertimpa malapetaka untuk memanjatkan doa tersebut. Tetapi dengan syarat, harus dilakukan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Ya, jadi ya, kalau kisah ya Khabbab bin Arad ya radhiyallahu anhu, ya dia ni ya betul-betul dia diseksa. Seksaan bukan main-main. Besi panas menyala dicucukkan dekat ya dia punya badan. Ya bukan sekali tapi 7 kali. Bayangkanlah, melecur badan, terbakar badan. Ya. Tapi dia kata, ya, kalau Rasul ya, tak melarang aku berdoa, ya, minta mati, sudah tentulah aku dah berdoa minta mati. Ya, tapi dia berdoa dengan doa yang Rasul ajarkan. Ya. Ha, itu dikatakan ujian tu kecil ataupun besar. Ya. Ha, kalau dah sampai peringkat macam ni, ini dah besar ujian dia. Lagi, tidak diragukan. Tidak diragukan lagi bahawa bagaimanapun juga kehidupan itu lebih baik bagi seorang mukmin. Sebab jika dia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukumul khata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian dan jangan pula berdoa mengharapkannya sebelum waktunya tiba. Sebab jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka amalnya akan terputus. Sungguh, tidaklah seorang mukmin bertambah umur melainkan hal itu merupakan kebaikan. Ya, baik, nanti dulu ya. Jadi ayat ini juga ia berangan-angan, ya tamanna, mana berangan-angan ia untuk mengharapkan kematian. Ia tidak dibenarkan ya, berdoa untuk datangnya kematian sebelum waktunya. Jangan buat ya. Sebab apa? Orang mukmin ni bila dah mati ya, bermanda terputus segala amal ya, kecuali apa? 3. Ya. Kalau ada sedekah jariah, ya, kalau ada anak yang soleh, ya, kalau ada ilmu yang memberi manfaat, yang ditinggalkan, itulah yang ada. Yang lain jangan harap. Habis dah terputus. Sebab itu, bila Allah panjangkan umur, artinya itu adalah kebaikan untuk orang mukmin. Jadi kita syukur, kita boleh lagi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, bukankah itu ya dikatakan kebaikan? Ya. Jadi kita ya yakin kalau Allah panjangkan umur kita, artinya itulah jalan nak menambahkan amalan kita.
di sisi Allah Ta'ala. Jangan nak harap mati. Sebab mati dah tak boleh nak beramal lagi. Dah. Ya. Lagi? Dimakruhkan. Dimakruhkannya mengharap kematian tidak bermakna makruh mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa' Allahi ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allahi kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang pula bertemu dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksudkan dengan karahiyatul maut, membenci kematian? Bukankah setiap kita manusia membenci kematian?" Beliau pun menjawab, Laisa kadzalik, walakinnal mu'mina idza ushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'illahi fa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi wa safatihi kariha liqa'ah wa kariha Allahu liqa'ah. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi jika disampaikan berita gembira tentang rahmat, keridaan dan syurga Allah kepada orang mukmin, maka dia menyukai pertemuan dengan Allah sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir, jika diberitahu kepadanya tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Ya, baik ya. Muslim. Jadi dalam ya di sini ya dapatlah kita tahu dua golongan ini. Satu golongan ingin nak bertemu Allah. Satu golongan dia tak senang untuk bertemu Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang yang ya ingin nak bertemu Allah ini, ya apabila di bacakan ayat-ayat berkaitan dengan syurga, ya berkaitan dengan ya, kesenangan-kesenangan di syurga, maka dia teringin, ya dia nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya. Ha, itu tanda, ya dia ingin jumpa dengan Allah. Kalau macam tu Allah pun ya suka untuk bertemu dengan dia. Tapi sebaliknya kalau dia ya diberikan berita mengenai tentang azab Allah dan kemurkaan Allah, oh dia orang ni pula dia tak suka, dia benci untuk bertemu dengan Allah. Inilah golongan yang kafir, yang mana ya mereka tak takut dengan azab Allah. Dia tak takut dengan kemurkaan Allah. Ha, jadi ya, dalam hal ini ya hendaklah kita jadi golongan yang ingin nak bertemu Allah. Dalam surah Kahfi ya akhir-akhir ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang nak mengharap bertemu dengannya, "fal ya'mal amalan soliah," maka hendaklah ia beramal soleh, "wala yusyrik bihi ahadan," dan jangan disekutukan Allah
dengan sesuatu. Allah memberitahu dalam ya kitabnya, barang siapa nak bertemu Allah ya kena beramal soleh. Fal ya'mal amalan solihah, maka hendaklah ia beramal amal soleh. Wala yusyrik bihi ahadan, jangan disekutukan Allah ya dengan sesuatu pun. Itulah orang yang nak mengharapkan bertemu Allah. Tapi kalau dia ya mengabaikan hal itu, ya itu ya bakal dia tidak akan bertemu Allah, tapi dia akan bertemu dengan azab Allah Ta'ala. Baik, lagi sambung lagi. Ada nak baca lagi? Siapa lagi nak baca? Ada yang lain? Puan Zia Sharifah, tak clear tak? Cuba baca. Buka mic. Telefon baru tu. Sayyidah Aisyah. Tak bunyi? Tak buka mic ke? Okay, dah buka eh. Tak keluar suara. Oh, dah buka mic tapi tak keluar suara. Yang lain? Ada? Kadang-kadang ada suara. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Dengar. Okey. Sekali lagi. Tafsir hadis Anas radhiyallahu anhu. Bagaimana diriwayatkan oleh beliau menjawab. Wadai sazizazi tazhabu ilaih. Wadai sazizazi tazhabu. Ni apa suara dia lari-lari. Kejap hilang. Tak apa. Cuba yang lain pula suruh terjemah. Yang lain. Okey, yang lain siapa? Yang clear sikit. Puan Zaleha, cuba clear tak? Bukan seperti yang kamu fahami itu. Dengar tak Ustaz? Okey, clear. Bukan seperti yang kamu fahami itu, tetapi maksudnya adalah jika mata telah terbelalak, ruh telah sampai di dada, kulit telah merinding dan jari-jari tangan dan kaki telah kaku, pada saat itulah barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Imam An-Nawawi menjelaskan, penghujung hadis ini menafsirkan permulaannya dan menjelaskan hadis-hadis mutlak lainnya terkait makna orang yang rindu dan orang yang benci bertemu Allah. Jadi kebencian yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebencian pada saat nazak, sakaratul maut, iaitu ketika taubat dan amalan anak Adam lainnya tidak akan diterima lagi. Pada saat itulah setiap orang diberitahu apa yang akan dijalaninya dan apa yang telah dipersiapkan untuknya. Ditampakkanlah semua hal itu baginya. Dalam keadaan demikian, orang-orang yang berbahagia dan tidak membenci kematian serta pertemuan dengan Allah berharap dapat pindah ke alam lain sebagaimana dijanjikan kepada mereka. Maka dia pun akan menyukai pertemuan dengan orang-orang itu. Bahkan olehnya, mereka akan diberikan anugerah yang melimpah dan kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang sengsara, mereka membenci pertemuan dengan Allah kerana mengetahui persis keburukan tempat kembali mereka. Maka dia pun tidak menyukai pertemuan dengan mereka. Bahkan olehnya, mereka dijauhkan dari rahmat dan kemuliaan. Baik, ya, sembah dulu. Jadi dalam ya hadis yang tersebut, ya, dua golongan ini. Satu golongan
ya, yang tidak menyukai untuk bertemu Allah, dan satu golongan ya memang nak mengharapkan bertemu Allah. Ya, contoh golongan yang nak bertemu Allah, ya, kebiasaan dia mengatakan, ya, dia akan ingat atau sedar dirinya, ya, dah tua nak buat apa lagi, beramal je lah, macam tu lah bahasa dia. Itu orang yang nak mengharapkan bertemu Allah, ya. Kita dah tua nak apa lagi, beramal lah, ya. Jadi, ya, tapi golongan ya, yang ya, tidak suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala, mereka kalau nak tahu ya, ketika ajal sampai, itu dikatakan di sini, jika maka mata telah terbelalak. Terbelalak tak apa-apa cantik, terbeliak. Terbeliak. Roh telah sampai ke dada. Kulit telah merinding. Jari-jari tangan kaki telah kaku. Itu maknanya adalah sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut dah tiba. Kalau nak tahu orang-orang yang macam ni, sebenarnya dia ni menangis. Menangis takut nak mati. Takut nak jumpa Tuhan. Ya. Dulu ada seorang penjenayah terkenal. Ya. Seorang penjenayah. Memang ditakuti kat Malaysia ni, penjenayah itu. Jadi ya, apa tidaknya kebanyakan kalau ya, terserempak dengan dia ya, sama ada nak menyerahkan harta ataupun mati, dia pukul mati ya kalau tak mau ikut arahan dia. Jadi tadi ya, hukum gantung. Kalau nak tahu ya, mereka dia bukan main hebat, kuat, berani, tapi saat-saat dia ya, nak dihukum gantung, dia menangis takut nak mati. Kalau nak tahu ya. Nah, itu pasal apa ya, dia tahu ya, dia punya tempat kat mana, dia tahu tempat dia kat mana. Nah, sebab itulah ya. Nah, dalam ya, hal ini ya, maka kita jadilah ya, golongan yang memang nak mengharapkan kematian ya, kerana nak berjumpa dengan Allah. Mana redha ya, kematian itu pasti akan hadir, akan datang. Ya, sama ada kita suka ataupun tidak, ia pasti datang. Itu dikatakan hakul yakin. Mana sesuatu yang tak boleh nak dinafikan. Siapa yang boleh pertahankan kematian? Ya, tak ada siapa dapat pertahan kematian. Mereka yang dah kuat, gagah, yang dan sebagainya ya, pada usia mudanya ya, akhirnya ya, mereka jumpa juga kematian ya. Nah, jadi ya, ingatkan boleh lari ya, daripada kematian tak boleh ya. Nah, inilah yang dikatakan dalam ya, hadis ini ya, ada manusia yang suka nak kembali kepada Allah, ada manusia yang tak suka nak kembali kepada Allah. Jadi kita pilihlah golongan yang dikatakan suka untuk kembali kepada Allah ya, dan ia mendapat sakaratul maut yang mudah. Allahumma hawwinna alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku pada sakaratul maut. InsyaAllah ya, Allah akan mudahkan. Baik, lagi ada pun berita. Ada pun berita yang bersumber dari Nabi SAW dalam hadis mutafakun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahawa dalam sakit menjelang wafatnya, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, ar-rafiqul a'la, kedudukan tertinggi. Maka perkataan beliau ini tidak bermakna mengharapkan kematian. Keterangan ini berdasarkan beberapa alasan.
Pertama, Rasulullah SAW berkata demikian ketika dalam kondisi nazak. Tepatnya setelah beliau menerima khabar gembira mengenai apa yang dijanjikan Allah SWT berupa syurga, kenikmatan ukhrawi dan makam kedudukan yang mulia. Maka dapat dipastikan bahawa beliau sangat menyukai pertemuan dengannya. Kedua, tatkala diberi dua pilihan, apakah tetap tinggal di tengah-tengah umat Islam atau segera bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW pun memilih Ar-Rafaqul A'la sebagai tempat kembali yang mulia, yakni di sisi Raja yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ketiga, ada yang berpendapat bahawa hal itu mengharap kematian, termasuk kekhususan Rasulullah SAW sehingga tidak berlaku bagi umat beliau. Namun pendapat ini dinilai lemah. Keharusan bersabar dan tidak gelisah dalam menjalani cubaan dan ujian keimanan sebab kegelisahan merupakan bentuk ketidakridaan terhadap takdir Allah SWT. Hamba yang mukmin akan selalu menyerahkan penyelesaian semua urusannya kepada Allah SWT. Jadi dalam ya, ucapan yang dikatakan Allah Ar-Rafiq Al-A'la, wahai Allah Ar-Rafiq, ya, kedudukan Al-A'la, tertinggi. Ya. Jadi Nabi ya, berdoa, ya Allah, ya, kedudukan yang tinggi. Ya, jadi maksud perkataan itu bukan Nabi mengharapkan kematian. Tapi, ya Nabi, ya ketika dalam keadaan nazak, ya dan Nabi dinampakkan akan, ya kesenangan-kesenangan sesudah kematian. Nah, jadi, apa nikmat ya, yang akan dijanjikan Allah? Tentulah syurga. Ya, itulah nikmat yang Allah janjikan. Ya, kenikmatan ukhrawi. Mana ukhrawi akhirat ya. Dan juga makam yang tinggi atau yang mulia di sisi Allah nanti ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini yang bertemu Allah ni maksudnya bertemu dengan Allah, adakah kita macam kita bertemu dengan seseorang macam tu ya. Jadi bertemu dengan Allah ni jangan kita samakan kita bertemu dengan seseorang. Maksudnya bertemu dengan Allah kita akan bertemu dengan apa yang dijanjikan Allah. Ya. Dan apa yang dijanjikan Allah itu ialah surga bagi orang yang beriman. Jadi ya, seseorang itu bila dimasukkan ke dalam surganya maka masa itu ya dia ya, dah tak fikirkan lain. Melainkan dia fikirkan memuji Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Panjang lagi Alhamdulillahilazi hadana lihaza. Wama kunna linahtadiya laulaa an hadanallah. Ya. Maksudnya tak ada lain. Melainkan dia akan memuji Allah. Ya, sepanjang-panjang dia berada di syurga. Ya, adakah dia melihat Allah? Ada diceritakan. Ya, kamu akan melihat Allah Ta'ala seperti kamu melihat bulan purnama tanpa lindungan awan. Bila masanya? Ada satu masa nanti ahli syurga ya, akan berpusu-pusu untuk melihat Allah. Pada saat yang dijanjikan, kamu akan melihat Allah. Ya. Pada masa itu, itulah nikmat lagi besar daripada apa yang mereka tengah hadapi. Mereka hadapi nikmat di surga. Tapi bila nak Allah nak menunjukkan diri pada masa itu masing-masing, lupa kepada nikmat yang tengah dihadapi. Pasal apa? Dia punya kerinduan nak melihat Allah. Ya. Sebab itu di dunia, nabi-nabi pun tak dapat melihat Allah. Nabi Musa pun
Dia tak dapat melihat Allah, tapi dia dapat berkata-kata dengan Allah. Tapi tak dapat melihat Allah. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya, ada orang katakan Nabi dapat melihat Allah. Kata, ya, Aisyah, siapa yang mengatakan Rasul melihat Allah, dusta. Sebab, ya, Rasul tidak dapat melihat melainkan di, ya, lindungi oleh, ya, nur, beberapa nur, lapisan nur cahaya. Ya, Nabi tidak dapat melihat Allah. Jadi Nabi sendiri mengatakan, ya, kamu akan melihat Allah, ya, seperti kamu melihat bulan purnama tanpa hijab. Ya. Di mana? Iaitu di syurga. Hari-hari ke? Tak. Ada sekali kamu akan melihat Allah Ta'ala. Ya. Itulah dikatakan, ya, kerinduan yang amat sangat ingin, ya, bertemu dengan Allah. Sebab itu, ya, dalam hal-hal yang berkaitan, ya, ujian-ujian, cobaan-cobaan, ya, maka hendaklah kita, ya, teguhkan iman kita. Jangan sampai kita gadaikan iman kita. Baru diuji sedikit hal dunia, oh, dia nak keluar agama. Dia nak murtad. Ya. Dia tak suka kepada Islam. Ya, baru sedikit ujian, ya, yang mengenai dirinya. Itu pun ujian dunia, bukan ujian akhirat. Ya, sanggup dia keluar Islam. Ya, marah dengan keluarga. Ya. Tak dapat, ya, nak berkahwin. Maka dia pun, ya, kahwin. Lari dengan, ya, orang yang bukan Islam. Ya, lalu, ya, dia keluar Islam. Macam-macam kes. Ya. Baru diuji sedikit, dia dah tanggalkan imannya dan meredoi, ya, agama-agama yang akan mengekalkan dia dalam neraka kelak. Jadi sebab itulah, ya, harus kita bersabar dan juga, ya, kena redo terhadap takdir Allah Ta'ala. Ya. Itu yang menambahkan derajat dan menambahkan pahala. Ya. Jangan kita ikutkan ajakkan iblis. Sebab iblis ni dia tahu tempatnya kat mana. Ya, dan dia pun dah berjanji dia nak sesatkan anak Adam. Ya, dan dia pun tak nak seorang-seorang masuk dalam neraka. Dia nak biar ramai-ramai. Seorang-seorang dia tak nak. Jadi dia sesatkan semua orang supaya dapat ramai-ramai masuk dalam neraka bersama dengan dia. Ya. Itu yang, ya, dia akan maklumkan nanti di akhirat. Apa yang Allah janjikan betul. Tapi yang aku janjikan adalah tipu. Ya, dusta. Tapi kamu nak ikut juga janji aku. Ya, sekarang.